Ini setelah kita pindai, setelah kita scan. Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Andibon. Kali ini saya ingin membagikan tips tentang WhatsApp. Ada trik baru dari WhatsApp. Ini sama halnya fitur ini seperti fitur dulu di BlackBerry Messenger untuk menyimpan nomor handphone yang belum dikenalin. Jadi ada cara mudahnya, hanya cukup scan QR code, langsung nomor handphonenya bisa disimpan, tinggal memasukkan nama. Caranya seperti apa? Ini saya contohkan iPhone di sebelah kanan saya, iPhone XS Max, dan di sini saya contohkan Xiaomi Redmi Note 7. Sekarang saya menyimpan nomor si Redmi Note 7 menggunakan iPhone. Pertama, siapkan dulu di Android-nya. Klik 3 ini, langsung pilih setelan. Di sini namanya Ronald, langsung buka barcode-nya. Sedangkan di handphone, buka WhatsApp. Lalu pilih kamera. Oke. Arahkan kamera iPhone ke barcode-nya Android. Ya. Ini setelah kita pindai, setelah kita scan, akan langsung keluar tulisan akun WhatsApp ditemukan, nomor handphonenya dengan namanya langsung. Kita langsung pilih tambah ke kontak. Kalau mau ditambahkan namanya silakan, atau cukup dengan nama yang dia punya aja langsung. Kita pilih simpan, namanya Ronald. Oke. Sudah selesai. Sekarang bagaimana caranya kebalikan? Dari Android ingin menyimpan nomor WhatsApp yang ada di iPhone ini. Dengan cara yang sama, pilih WhatsApp, masuk ke pengaturan, klik barcode di sini. Oke, barcode-nya sudah keluar. Sedangkan di Android, kamu pilih kamera yang ada di sini. Oke, kita scan. Ya, akan ada getaran sedikit di Android dan akan keluar tulisan sama seperti di iPhone tadi, akun WhatsApp ditemukan. Selesai. Demikian tips dari saya. Semoga berguna, semoga bermanfaat untuk semua. Terima kasih. Wassalam.